Wali Kota Jambi Syarif Hasan Sabtu malam menghadiri Festival Batang Hari tahun 2018 yang dipusatkan di Tanggorajo depan rumah Dinas Gubernur Jambi. Pada tahun 2020, Fasa akan fokus membenahi kawasan mulai dari Pasar Angso Dua Lama hingga Tanggorajo menjadi Waterfront City, sehingga dapat menambah kemeriahan Festival Batang Hari di tahun selanjutnya. Wali Kota Jambi Syarif Hasan bersama unsur Forkopimda Kota Jambi, Sabtu malam turut hadir dalam pembukaan Festival Batang Hari tahun 2018. Festival ini merupakan agenda tahunan yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dalam festival ini menampilkan ciri khas dan keunikan serta kebudayaan masyarakat Provinsi Jambi. Fasa berharap kegiatan ini dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi. Bahkan untuk menambah kemeriahan Festival Batang Hari di tahun selanjutnya, Fasa telah memproyeksikan Sungai Batang Hari untuk dibangun Waterfront City, yang mulai dari Pasar Angso Dua Lama hingga kawasan Ancol. Fasa menjelaskan saat ini pemerintah Kota Jambi tengah membuat perda untuk menjadikan Sungai Batang Hari menjadi Waterfront City. Setelah pemerintah Kota Jambi selesai membenahi Danau Sipin pada tahun 2019, pemerintah Kota Jambi akan fokus membangun Waterfront City pada tahun 2020. Kita sudah membuat juga satu perda terkait Waterfront City yang memang nanti insya Allah kalau 2019 belum bisa, kita masih konsentrasi ke Danau Sipin. Insya Allah kita mulai di tahun 2020. 2020 kita akan fungsikan Sungai Batang Hari ini menjadi salah satu tempat wisata. Karena titik awalnya nanti adalah Pasar Angso Duo yang lama. Apabila Pasar Angso Duo yang lama sudah dipindahkan ke Pasar Angso Duo yang baru, maka lokasi yang lama itu akan menjadi satu tempat atau square, yaitu tempat ruang terbuka yang kita gunakan untuk pentas-pentas nanti bekerjasama dengan provinsi, yang nanti itu adalah salah satu ikon Sungai Batang Hari, dan disitulah titik awalnya nanti. Kita akan buat jogging track di pinggir Sungai Batang Hari nanti. Insya Allah berdepan nanti. Meka Pestaria, JEK TV melaporkan.